cara ganti putaran motor pakai Blue Jay. Nyalain dulu drone-nya, guys. Kita nyalain. Lalu kita colokin ke komputer. Oke, langsung kita cek di komputernya, guys. Jadi kita tinggal connect di sini, terus kita read settingnya. Oke, dia masih reading. Nah, ESC 1234 itu kita reverse. Itu tergantung dari motor mana yang mau di ubah putarannya, guys. Tinggal dirubah aja ke reverse ya. Oke, kalau udah langsung right setting dan disconnect.